Halo Bun, ini 7 rekomendasi merek bedak cair untuk jaga kesehatan kulit bayi sehabis mandi. Video ini dipersembahkan oleh madu369.com. Madu369, spesialis anak, susah makan. Jangan lupa di subscribe ya Bunda. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Usai memandikan anak, kebanyakan orang tua akan mengolesi tubuh buah hati mereka dengan bedak tabur. Namun bedak cair bayi kini mulai dipilih orang tua karena dianggap lebih aman dibandingkan bedak tabur. Bedak tabur berisiko menyebabkan gangguan pernafasan terlebih jika terhirup langsung oleh si kecil. Berikut ini adalah beberapa rekomendasi bedak cair yang bisa Bunda coba. 1. Conicare Natural Baby Liquid Powder. Conicare Natural Baby Liquid Powder adalah produk yang terbuat dari bahan alami non-mineral dan bebas debu. Bedak cair untuk bayi ini membantu menjaga kulit si kecil tetap lembut dan sehat. Sensasi dingin yang diberikan juga membuat kulit bayi terasa sejuk. Selain terbuat dari bahan alami, bedak cair bayi produksi Conimax ini juga diperkaya dengan vitamin E dan pelembab yang baik untuk kulit buah hati. Kisaran harga Rp74.000. 2. Kaladin Baby Liquid Powder. Jika bayi memiliki masalah dengan biang keringat, Kaladin Baby Liquid Powder bisa dijadikan pilihan. Bedak bayi cair ini mempunyai kandungan utama seperti alpha bisabolol, aloe vera, dan kalamin yang dapat mencegah sekaligus mengatasi masalah kulit ruang akibat pemakaian popok, udara panas, serta biang keringat. Kaladin Baby Liquid Powder juga diklaim dapat membantu melembutkan kulit si kecil. Kisaran harga Rp46.200. 3. Biolin Liquid Talc. Bedak cair untuk bayi ini dapat membantu melindungi kulit dan daerah lipatan dari iritasi dan ruam. Kemampuan tersebut tidak lepas dari kandungan vitamin E dan pantenol yang ada di dalamnya. Biolin Liquid Talc juga mengandung hydroplane yang berguna untuk menutrisi dan melembutkan kulit bayi. Kisaran harga Rp147.000. 4. Sweetzel Baby Liquid Powder. Sweetzel Baby Liquid Powder menggunakan kombinasi dual care, zinc oxide, dan talcum yang bisa menjaga kulit dari biang keringat dan membuatnya mudah diserap. Moisturize compact yang ada dalam produk ini juga bermanfaat untuk melembabkan kulit si kecil. Bedak cair Sweetzel juga diklaim telah teruji hipoalergenik sehingga aman digunakan pada kulit bayi yang sensitif. Kisaran harga Rp15.300. 5. Momami Silky Liquid Talc. Menggunakan formula yang lembut, Momami Silky Liquid Talc membantu menjaga kulit bayi tetap kering dan menyerap keringat pada daerah lipatan. Kandungan sweet almond dan olive oil dalam bedak cair ini juga dapat meningkatkan kekenyalan serta kehalusan kulit buah hati secara alami. Momami Silky Liquid Talc adalah produk yang sudah tersertifikasi halal dan teruji hipoalergenik sehingga aman untuk kulit si kecil. Kisaran harga Rp89.000. 6. Mitu Liquid Powder. Mitu Liquid Powder merupakan produk bedak cair yang menggunakan formulasi akti natural. Formula ini disebut bisa membantu menjaga kulit bayi tetap kering, halus, dan terlindungi dari iritasi. Bedak bayi ini aman dipakai karena tidak menggunakan bubuk, sudah tersertifikasi halal, dan teruji hipoalergenik. Kisaran harga Rp17.000. 7. Mommy Time Baby Lotion and Liquid Talc. Mommy Time Baby Lotion and Liquid Talc diklaim dapat membantu mengatasi sekaligus mencegah iritasi dan ruam pada kulit bayi. Kemampuan tersebut tidak lepas dari kandungan ekstrak bahan alami di dalamnya seperti calendula oil, chamomile, dan peony. Dapat digunakan sebelum tidur dan sesudah mandi. Penggunaan produk ini tidak membuat pori-pori kulit si kecil tertutup. Kisaran harga Rp84.000. Itulah beberapa merek bedak cair untuk mengatasi masalah kulit bayi. Nah, apabila Bunda punya masalah anak susah makan, Bunda bisa berikan Madu369 yang terkenal dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat. Rasanya manis, enak, dan anak pasti suka. Cocok untuk anak usia 1-15 tahun. Bisa beli di website resmi www.madu369.com atau Bunda langsung WA admin di nomor tertera ya Bun.
Semoga informasi ini bermanfaat serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri bunda. Salam sehat dan salam lahap. Terima kasih telah nonton video ini. Jika ada yang mau ditanyakan, bunda bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa lagi. Dadah!